Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baiklah jamaah sidang majlis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat, alhamdulillah kita berpindah lokasi untuk sama-sama belajar, ya, memanfaatkan rihlah kita ini berharap menjadi sebuah bagian amal soleh yang kita bisa bertawasul dengannya, berharap Allah muliakan hari yang akan datang ketimbang hari ini insyaallah. Jamaah Allah muliakan, ini panitia nyuruh kita menjawab banyak pertanyaan, bukan berarti kita orang yang mampu untuk menjawab pertanyaan, tapi kita sama-sama belajar. Di sini ada beberapa asatid yang lain yang semoga Allah tambahkan ilmu beliau. Mungkin di antara kita mungkin ada yang lebih mampu untuk menjawab, sehingga nanti kalau kita pilih beberapa jawaban yang kita mampu, kita akan jawab. Kalau tidak mungkin cukup wallahu alam bisawab, dikembalikan kepada ahlinya insyaallah. Iya. Ini ada pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Boleh gak nolak kalau diajak nonton film di bioskop sama suami? Terus kenapa milih dia sih gitu ya? Ini kadang-kadang sering terjadi kasus kayak begini. Kau yang memilih, kau yang membingungkanku gitu loh. Artinya rumah tangga itu kan bak bahtera. Yang berlabuhnya di surga mana tentu nahkoda yang paham. Jadi kalau seandainya nahkoda tersebut mengajak awak dari kapal tersebut bersandar atau mampir ke sebuah tempat yang menimbulkan murkanya Allah, ini kan bahaya. Saya enggak mau mengatakan bioskop itu haram mutlak seperti orang mengatakan TV itu haram. Karena itu kan media. Kalau di dalamnya dijadikan sebuah ajang kajian, membuka sebuah cerita tentang hal yang positif, mungkin boleh. Tapi kalau ngelihat bioskop yang sekarang, ya wallahu alam bisawab lah. Tentu diajak untuk menyaksikan tontonan yang menimbulkan fitnah. Tontonan yang mempertontonkan aurat, tontonan yang mendoktrin, membrainwash kita untuk lebih mengerti bahwa ternyata ada yang lebih baik dari Quran dan Sunnah, itu yang bahaya. Makanya ini paling baik kalau sudah begini, tolak dengan bahasa yang baik. Kadang-kadang kita menolak malah menimbulkan kerusakan, mudaratnya lebih besar gitu ya. Ya cara menolaknya, mungkin dia mengajak kita nonton ke bioskop atau apalah, karena memang tidak paham tentang hukum melakukan itu gitu. Sehingga kita lihat, kalau memang kita bisa ingatkan dengan bahasa yang baik, sampaikan. Tapi kalau seandainya tidak, ya sudahlah. Cukup kita mendoakan dengan bahasa menolak dengan cara yang baik tentunya. Secara umum buat tontonan di lokasi yang seperti ini, haram hukumnya. Suami ana sudah nyunah juga, Ustaz. Ntar kita dibilang istri gak asik. Biarin, yang penting surga, gitu ya. Assalamualaikum. Bagaimana merubah hati yang dendam menjadi ikhlas? Saya selalu berdoa apa nih, agar hati ini ikhlas, tapi tetap masih suka berubah. Adakah amalannya? Saya selalu berdoa supaya hati ini ikhlas, tapi selalu masih saja bisa berubah. Iya, ada doa yang diajarkan kita minta sama Allah yang membolak-balikan hati anak Adam. Karena hati anak Adam ini di antara dua jari Ar-Rahman yang Allah bolak-balikan sekehendak Allah. Nah, kalau sudah bicara kita minta doa ini diijabah, tentu kita bicara sabab. Umum sih ya, hadis mengatakan dalam riwayat kitab Al-Mustadrak Al-Hakim, Rasulullah pernah bersabda, yustajabu lil abdi malam yaddu bi ismin akati rahim awal isti'jal.
Bahwa Rasulullah pernah bersabda, yang namanya doa, asal hamba yang memanjatkan, yustajab. Pasti dijawab. Nah, yang kita minta hati ini tetap dalam kebaikan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Itu doa sudah saya panjatkan, Ustaz, tetap aja nih hati labil. Nah, kalau sudah bicara hati yang labil, hati yang galau, ini masuk paket yang namanya qalbul qasi. Qalbul qasi kata Rasulullah tidak mungkin hilang kecuali meninggalkan kebiasaan buruk. Apa kebiasaan buruk? La tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah qaswatun lil qalbi. Jadi bukan cuma sekedar berdoa minta supaya hati ini tidak keras. Apa kata Rasulullah dalam riwayat Jami'u Tirmizi, beliau mengatakan, man khaufa adlaj wa man adlaj balagha manzilah. Ala inna silatallahi ghaliya inna silatallahil jannah. Barang siapa yang enggak mau jalan enggak bakal nyampe, kata Rasul. Kalau memang mau nyampe ya jalan. Karena untuk mendapatkan sebuah kebaikan perlu tahu itu barang dagangan Allah yang mahal. Tidak mungkin barang dagangan Allah yang mahal tersebut kita dapat tanpa usaha. Apa sih barang dagangan Allah? Surga. Kita minta hati ini mantap untuk bisa melakukan kebaikan. Wallahu alam bissawab, ya. Jadi selain dia berdoa, dia berusaha untuk mengkritisi. Karena hati yang galau, hati yang keras, hati yang tidak baik ini ada penyebabnya. Ya, penyebabnya macam-macam. Kita enggak bahas lah. Kalau bahas penyebab hati ini satu buku ada wadawa urusannya, ya. Lebih dari 1300 halaman. Wallahu alam bissawab. Iya. Saya rasa yang lain lah. Ini jawab Ustaz. Nih coba foto Ustaz. Harus asik. Anda baca. Saya bacakan pertanyaannya nanti Ustaz Rizal, Ustaz Khairul Abdul Khair dan Ustaz Jai yang menjawab. Jadi saya bacakan ya. Ya, saya bacakan semua insya Allah. Wah, gak masalah, gak masalah. Tadi yang atas mana ya? Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri ala fazuruha. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Itu menunjukkan bahwa memang Rasulullah SAW menganjurkan. Dan Rasulullah melakukan ziarah kubur. Rasulullah selalu sering berziarah ke Baqi. Sampai di saat-saat terakhir sebelum beliau wafat, beliau kita kenal jatuh sakit setelah ziarah dari Baqi. Jadi sebelum beliau jatuh sakit kemudian wafat, itu tampaknya memang Allah menghendaki atau meminta Rasulnya untuk berziarah atau menziarahi para sahabatnya yang telah meninggal di Baqi. Rasulullah juga selalu berziarah ke Uhud, ke Syuhada Uhud. Jadi masalah ziarah kubur itu jelas syar'i, itu sunnah. Yang penting adalah cara ziarah kuburnya yang tepat dan benar. Hindari kesalahan dalam berziarah ke kubur. Ziarah ke kubur jelas alasannya untuk mendoakan, itu pasti. Yang kedua, untuk melembutkan hati kita, mengingatkan kita yang masih hidup bahwa kita pun tidak pernah tahu akan seberapa cepat atau seberapa lambat menyusul mereka yang telah meninggal. Sehingga ada timbul kelembutan dalam hati kita bahwa, nah ini termasuk tadi, untuk melembutkan hati. Bahwa apapun yang telah kita raih dalam kehidupan itu tidak akan membuat kita abadi dan kekal. Sehingga tidak pantas kita kemudian bersombong atau menyombongkan diri, menjadi angkuh. Dan tidak boleh melalaikan kita, melupakan kita bahwa kita punya batas yang pasti sebagaimana yang telah dialami oleh saudara-saudara kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang telah meninggal lebih dulu. Kan begitu. Dan ingat, ziarah kubur bukan hanya ke keluarga saja, Rasulullah kepada para sahabatnya juga. Gitu ya. Jadi itu tujuan
dari ziarah kubur, mendoakan, kemudian melembutkan hati, gitu ya, hati kita yang masih hidup, mengingatkan kita, membuat kita selalu mawas diri. Nah, jadi mendoakan nggak masalah. Memang tujuannya salah satunya mendoakan, dan Rasulullah berdoa panjang sekali, di Baqi itu sebelum kemudian kembali ke rumahnya. Walaupun tentu saja berdoa di rumah boleh, ya jelas bisa berdoa di rumah, nyampe juga doa-doa mah dimanapun juga nyampe. Tapi tentunya ketika berada di kubur ada hikmah lain kenapa itu dibolehkan. Yang penting jangan meminta kepada orang yang sudah dikubur, nanti repot kalau dia ngasih katanya lari. Iya kan, minta ini minta itu, kalau dia bangun gimana? Nih, dan pasti nggak berani, nggak kuat gitu. Jadi yang nggak boleh meminta kepada yang sudah meninggal gitu loh, atau kemudian melakukan hal-hal yang memang tidak dibenarkan lah gitu ya. Intinya di situ, kalau boleh boleh, ziarah kubur boleh, itu dianjurkan. Itu satu. Pak Ustadz, bagaimana pendapat Pak Ustadz tentang kajian tarekat? Ini betul lah, tarekat ada kajiannya. Perasaan tarekat nggak ada kajiannya. Tarekat biasanya amalan, amaliyahnya, tarikah gitu ya. Bagaimana agar salah satu keluarga yang mengikuti kajian tarekat dan mau mengikuti kajian as-sunnah? Biasanya kalau tarekat bukan kajian, Bu. Tarekat itu biasanya amalan saja, nggak ada yang dikaji sebenarnya tarekat itu. Barangkali begini, ya tarekat itu kalimat yang umum lah gitu ya. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada bahasa Arab, tarikah itu terlalu umum. Tapi mungkin barangkali yang dimaksud di sini adalah tarikat-tarikat yang katakanlah dianggap sebagai satu cara yang katakanlah membuat posisi seseorang, terutama secara ruhnya, secara jiwanya, itu bisa melampaui atau katakanlah cepat naik derajat ketimbang dengan cara-cara biasa. Kalau memang yang dimaksud tarekat itu tarekat yang seperti begitu, itu tentu tidak perlu kita melakukan upaya-upaya yang sifatnya tarekat, yang kemudian padahal di sisi ibadah kita yang harian aja masih berantakan. Kan sebenarnya tarekat yang paling jelas itu kan kita jalani saja kewajiban-kewajiban yang pasti, yang sunnah-sunnah yang pasti, itu juga tarekat sebenarnya. Kita betul-betul sholat tepat waktu dengan khusyuk, kemudian kita berzikir, berdoa dengan baik, kemudian kita bersedekah, bersilaturahim, kemudian membaca Al-Quran dan memahaminya, dan itu akan menjadi tarekat yang sangat luar biasa. Cuman banyak diantara kita yang menganggap hal seperti itu karena dianggap terlalu biasa, jadi tidak bisa. Nah, ini kesalahan awalnya sebenarnya. Jangan sampai salah gitu, bahwa kalau dengan menjalankan perintah-perintah agama yang jelas fardunya, jelas sunnahnya gitu ya, mustahabnya, jelas adabnya, dan seterusnya, itu sebenarnya adalah satu tarekat sendiri untuk menjadi lebih baik. Jangan sampai sholat fardunya berantakan, ngaji Qurannya nggak bisa, tapi dia mengamalkan apa yang sampai ya gimana lah gitu. Itu udah jelas kehilangan skala prioritas istilahnya. Yang jelas-jelas lebih utama, lebih baik ditinggalkan demi yang kurang utama. Itu jelas salah. Maka tentunya permasalahannya apa sebenarnya, letak permasalahannya? Bukan sekedar dia ikut ini dan itu. Barangkali dia belum cukup paham apa yang seharusnya diprioritaskan dalam hidup. Jadi harus ada pendekatan untuk memahamkan, kamu capek-capek dengan cara begini yang kamu anggap sebagai tarekat, sebenarnya ada jelas-jelas yang sudah diajarkan atau yang ditetapkan dalam agama yang seharusnya menjadi tarekat yang lebih baik. Yaitu tadi, itu yang jelas-jelas fardunya, sunnahnya, dan seterusnya. Jadi kebanyakan barangkali orang-orang di sekitar kita itu lebih karena faktor tidak mengerti. Orang tidak mengerti, jangan dibentak, dikasih tahu, dikasih pengertian, gitu ya. Artinya kalau dari awal masalahnya ketika melihat kekurangan, kesalahan itu langsung dihindari, salah, kita juga tidak sesuai dengan tarekat Rasulullah. Rasulullah itu kalau orang salah dalam arti karena tidak tahu, dikasih tahu dulu. Yang salah di depan Rasulullah tuh gak tanggung-tanggung. Rasulullah lagi ngajar di Masjid Nabawi, orang datang kencing di pojok masjid. Coba bayangkan aja, itu kan salahnya minta ampun. Kencing di pojok masjid, di dalam masjid maksudnya, dan itu sih udah Rasulullah di pojok yang lain. Kan keterlaluan tuh. Cuman orang ini orang pedalaman yang jarang-jarang ketemu Rasulullah. Para sahabat tuh langsung mau marah, tapi Rasulullah bilang, tinggalkan. Maksudnya biarkan dulu, selesaikan dia kencingnya.
kalau lagi masih kencing kemudian udah dilarang, waktu bisa kemana-mana kencingnya kan lari-lari, terbayang kan? Maka harus lihat caranya begitu. Terus kemudian setelah selesai, kata Rasulullah kepada sahabat, ambil air satu ember, ayo tumpahkan di situ. Dan tentu saja juga ini jangan salah paham loh. Kita ingin mengikuti sunnah Rasulullah. Kalau ada yang kencing di masjid pakai air seember, buar gitu, itu najisnya jadi masjid. Itu nggak sesuai sunnah. Kenapa Rasulullah pakai ember, air seember? Karena kan itu pasir Masjid Nabawi itu. Jadi airnya meresap ke dalam, udah hilang kan, sifat najisnya hilang. Kan selesai itu, najisnya hilang, si orangnya dipanggil Rasulullah. Rasulullah bilang, ini masjid, masjid itu tempat ibadah, mengagungkan Allah, dan seterusnya. Jadi tidak pantas untuk membuang air kencing dan najis di sini. Coba, ini orang tidak tahu, berbuat salah, tidak mengerti, maka diberi pengertian. Gara-gara diberi pengertian, nah, maka dia kemudian sadar, oh ternyata yang seharusnya begitu. Maka dia bilang apa? Doanya itu terkenal sekali. Kan tadi hanya Rasulullah yang bilang biarkan. Dan ketika datang, Rasul tidak marah, kenapa kamu? Blah, 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 blah. Enggak. Nah, gitu kan. Orang itu tidak dimarahi Rasul. Maka orang itu kemudian setelah mengerti, dia bilang apa? Nah, ini dia lihat dampaknya. Allahummarhamni, ya Allah, aku salah. Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, kasihanilah hamba. Allahummarhamni wa Muhammadan dan Muhammad. Wala tarham ma'ana ahadan, tapi yang lain enggak usah. Karena yang lain mah kan marahin gitu. Dilihat menyentuh sekali gitu cara ini pendekatan. Artinya kalau memang kasusnya keluarga kita itu lebih karena tidak mengerti, beri pengertian dan sabarlah memberi pengertian itu. Hanya sabar yang sebenarnya bisa menyelesaikan masalah. Kalau tidak sabar ya sudah. Susah memang. Kalau kita bilang susah, ya susah sabar itu. Nabi Nuh itu sampai anaknya mau tenggelam aja masih disabari. Rasulullah itu sampai giginya patah, keningnya bocor, kepalanya bocor berdarah-darah. Dan itu setelah 15 tahun mendakwahi mereka, ngajak mereka ke surga. Ketika para sahabatnya melihat kasihannya Rasulullah, apa engkau berdoa? Sebagaimana doa Nabi Nuh untuk membinasakan mereka semua. Kalau Nabi doa begitu, habis loh umatnya, yang kafir-kafir itu. Tapi Rasulullah apa? Enggak. Innahum qawmun la ya'lamun. Mereka belum cukup mengerti. Setelah 15 tahun Rasulullah ngajari mereka. Kita berapa tahun ngajari orang-orang yang kita anggap salah menurut kita? Rasulullah 15 tahun. Dan itu siang dan malam. Dan itu dengan kapasitas beliau sebagai Nabi. Belum cukup mengerti. Ibarat kata apa? Aku akan tetap menyabari mereka. Sampai mereka kemudian kembali kepada kebenaran atau berbalik kepada kebenaran. Itu jadi caranya begitu ya. Jadi kalau masalahnya bagaimana supaya dia berpindah dari kajian, saya yakin bukan kajian tarikhah itu biasanya amalan, dari amalan tarikhah ke kajian sunnah gitu ya. Caranya kalau dia memang tidak mengerti, beri pengertian, kasih tahu. Kalau kita merasa belum cukup ilmu, ajak kepada orang yang berilmu atau minta orang yang berilmu dan seterusnya sampai kemudian dia mengerti dan mendapat hidayah dari Allah. Tadi Ustaz Subhan 2, saya 2 berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di sini ada pertanyaan, seorang yang sudah dewasa belum diakikah, apakah masih dibolehkan untuk akikah? Tentu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin murtahinun bi'aqiqatihi. Jadi setiap anak yang lahir itu adalah tergadai dengan akikahnya. Kalau sekiranya pas dia waktu kecil belum diakikah, maka diperbolehkan walaupun dia dewasa untuk melakukan akikah. Ya, tentu ini adalah berdasarkan hadis yang umum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga terkait memang sebentar lagi kita akan melakukan apa namanya masuk di bulan Zulhijjah. Ada anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga untuk melakukan yang disebut dengan udhiyah, ya. Pada tanggal 10 Zulhijjah, pada tanggal 11, 12 dan 13 disebut dengan hari tasyrik dan berakhirnya adalah pada saat terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Jadi semua kurban ini sebenarnya baik akikah ataupun udhiyah memiliki beberapa hikmah sesungguhnya. Yang pertama adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
seperti yang difirmankan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi yang artinya adalah sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepada engkau wahai Muhammad, ya, nikmat yang banyak. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah, luar biasa nikmat Allah taala berikan, begitu banyak. Dan Allah taala meminta kita untuk melakukan kurban cuma sekali saja, ya. Fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka laksanakanlah salat dan lakukanlah kurban, ya. Tafsir para ulama dalam hal ini, fasholli di sini ada yang mengartikan salat Idul Adha, ya. Wanhar dan lakukanlah yang disebut dengan apa namanya kurban, ya. Dan diberikan keleluasan oleh syariat, ya, dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Kalau tidak boleh dilakukan pada hari 3 hari tasyrik, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Wallahu alam bisawab. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan pesantren Manula khusus, oh, pesantren Manula khusus khatimah maksudnya, ya. Baik, sudah berjalan apa ini Ustaz ini? Baik, iya. Bagaimana dengan pesantren Manula, pesantren Husnul Khatimah? Sudah berjalan belum, syaratnya apa aja? Ini memang Ustaz, ya, kita sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ini weekend. Ya, jadi usbu'iyah, ya. Kita lebih memanfaatkan waktu kosong karena kita tinggal di negeri yang Jumat, Sabtu, Ahadnya libur. Sering kita buat di yayasan kita itu kegiatan pesantren weekend buat anak kecil SD, SMP, SMU. Sampai yang terakhir itu kita buat pesantren, ya kalau pakai bahasa Manula saya takut dihujat ini, saya pakai bahasa Golden Age gitu loh, artinya Husnul Khotimah, masa keemasan gitu loh. Ya berhasil alhamdulillah, sudah coba kemarin, cuma memang kesulitan kita ini di SDM, ya. Jadi kita pesantren yang kita dirikan ini dari pertama memang namanya Pramahat Ibadur Rahman. Saya nggak pernah ngayal punya ma'had, demi Allah, tidak sama sekali. Jadi kalaupun saya punya ma'had, dibilang ma'had sekarang ala TV ini, memang awalnya itu Pramahat. Saya cuma mempersiapkan anak jadi murid ma'had gitu loh. Karena saya ini korban yang nggak dipersiapkan masuk ma'had gitu ya. Jadi banyak sekali survive yang saya buat di pesantren dulu untuk bisa bertahan dan selesai gitu kan, ya. Itu nggak gampang. Nah, saya nggak pengen ke depannya ini banyak orang yang merasakan kesulitan ketika masuk ma'had. Tadi sudah saya sampaikan sih sepintas bahwa ada tiga kategori orang memasukkan anak ke ma'had. Yang pertama, ini yang sering terjadi, orang tua udah nggak nyanggup sama anak, betul? Ma'had solusinya. Yang kedua, keinginan orang tua lebih besar ketimbang kemampuan anak. Nah, yang ketiga, anak masuk ma'had dengan kesadaran sendiri gitu lah. Sehingga itulah yang kita buat di yang ketiga. Bagaimana kita punya murid ma'had untuk teman-teman kita yang punya ma'had ini, murid yang siap dididik. Cuma bergulirnya waktu ternyata bahwa kita ini makin hari bukan makin dewasa, makin kayak anak-anak gitu ya. Banyak orang yang sudah punya waktu luang, pengen belajar seperti anak-anak gitu. Jadi mulailah kita berpikir kayaknya ini alangkah baiknya orang-orang tua yang sudah punya waktu luang, kita manfaatkan untuk bisa memanfaatkan waktu di ma'had seperti itu. Alhamdulillah sudah berjalan, ya. Insya Allah kita lagi coba nyari IO lagi nih yang bisa bantu kita untuk bisa melaksanakan pesantren weekend tersebut. Dan saya juga sudah banyak pengurangan jadwal kegiatan karena akan fokus dengan masalah ini. Karena ternyata ya hasil survei obrolan sama orang-orang yang sudah senior ini, mereka mengatakan bahwa sindrom usia tua itu menakutkan gitu. Perasaan punya anak tapi wallahu alam bisawab. Nah, anak di mana enggak jelas. Jadi timbul rasa takut. Tapi kalau ilmu dimilikinya, usia tua itu enggak menakutkan. Karena yang namanya tua sudah pasti yahrumu ibnu Adam.
anak Adam pasti tua, nggak mungkin nggak tua gitu ya. Makanya mudah-mudahan secepatnya kita akan adakan lagi insya Allah. Kemarin sudah, syarat-syaratnya apa? Buat orang perempuan di atas usia 45. Walaupun sebenarnya kalau dia pakai mahram bawa suami, ya nggak 45 pun nggak apa-apa. Saya cuma menghindari fitnah mahram. Karena kalau harus diam, stay di tempat kami, itu namanya safar. Saya nggak mau ngambil resiko lah. Terus 45 boleh, Stad. Saya nggak mengatakan boleh, cuma pemerintah bertanggung jawab. Orang yang 45 ke atas ada hukum oleh pemerintah. Dia tanggung dosa. Jadi saya nggak mau dikomplain sama HAM. Tapi kalau buat saya pribadi, ya makin tua makin wajib mahram. Kenapa? Makin layak untuk dibantu gitu loh. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini pertanyaan dari Ummahat. Yang pertama adalah bagaimana seorang suami memutuskan tali silaturahim dengan orang tua. Tentu sesungguhnya di antara kabair min kabairu dzunub yang disebut dengan dosa-dosa besar, yaitu adalah qat'u silaturahim, ya, memutuskan hubungan silaturahim. Bahkan di antara dosa itu ada dosa yang langsung disegerakan, ya, siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditunda oleh Allah taala. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang durhaka kepada orang tuanya itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Betapa banyak orang yang durhaka kepada orang tua, maka dia disegerakan juga diperlihatkan azab Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Sebagaimana orang yang berbakti kepada orang tuanya pun juga disegerakan fadilahnya, keutamanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Jadi berbuat baik kepada orang tua itu disegerakan fadilahnya, keutamaannya, durhaka kepada orang tua pun juga disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala azabnya. Kemudian yang disebutkan dalam hadis Nabi Rasulullah SAW, di antara yang disegerakan, ya, siksaan oleh Allah Taala adalah orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Ada satu kisah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang wanita Muslimah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku telah beriman dan orang tuaku dalam keadaan musyrik. Musyrik berarti masih dalam keadaan apa? Kafir. Apakah aku harus memutuskan hubungan baik dengan mereka? Kata Nabi, tidak. Ya. Sambunglah tali silaturahim kepada kedua orang tuamu. Jadi jawabannya tentunya adalah hukumnya tidak boleh seseorang memutuskan hubungan silaturahim dengan orang tuanya. Bahkan mohon maaf, sampai orang tua yang kafir saja kita tidak boleh memutuskan hubungan tali silaturahim, apalagi orang tua kita mimbabi aula, apabila orang tua kita adalah seorang yang beriman kepada Allah, ya. Kalau mungkin memiliki kekurangan-kekurangan, ya, mungkin ada satu perkara yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harapkan, ya, mudah-mudahan dengan sikap kita yang baik, akhlak kita yang baik, mudah-mudahan mendapatkan perubahan dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira mungkin itu jawaban kami. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya pribadi menghaturkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengurus Majelis Ilmu Al-Hujjah, bil khusus Bu Ayu. Undangan beliau kepada kami secara tidak langsung memberikan kesempatan kami untuk bernostalgia pada kesempatan ini. Ya. Sebab ada 5 ustaz yang di hadapan ibu-ibu semuanya, 4 di antaranya satu alma mater dari Gontor. Termasuk Ustaz Asep Sobari, seniornya beliau Ustaz Subhan Bawajir, kemudian Ustaz Asep Sobari, kemudian saya, kemudian Ustaz Abdul Khair. Kemudian jurinya Ustaz Ahmad Sujai. Baik ibu-ibu sekalian, sebenarnya konsentrasi saya adalah perbandingan agama. Cuma karena sudah duduk di samping senior-senior, ada keberanian sedikit. Jadi saya akan coba untuk menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Kalau salah dan kurang, mohon untuk diingatkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon dijelaskan kiat-kiat khusyuk dalam sholat. Subhanallah, ini kiat-kiat khusyuk dalam sholat. Bapak ibu, ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, saya jawab dengan bercanda dulu. Suatu kesempatan ada seorang ibu nanya kepada saya, Pak Ustadz,
kalau kita sholat tapi pikirannya kemana-mana itu gimana hukumnya? Saya jawab, bagus. Loh, kok bagus Pak Ustadz? Gimana orang sholat pikirannya kemana-mana? Saya jawab, lebih bagus ibu sholat pikiran kemana-mana daripada ibu kemana-mana tapi nggak sholat. Bagusan mana? Hah? Bagusan mana sholat pikiran kemana-mana atau kemana-mana tapi nggak sholat? Ya, yang bagus itu sholat pikiran nggak kemana, itu yang bagus. Jadi kiat-kiat khusyuk dalam sholat itu yang pertama otomatis harus memenuhi rukun dan syarat, itu pasti. Khususnya masalah syarat. Yang kedua, memahami makna dan arti dari seluruh bacaan yang ada dalam sholat itu. Kalau kita katakan seseorang itu bisa penuh khusyuk dalam sholatnya itu mustahil. Karena tingkatan kehusukan dalam sholat itu juga berbeda-beda. Tapi kalau ibu-ibu bertanya, Ustadz, kita sholat tapi kadang-kadang masih merasa diganggu oleh setan. Bagus. Bagus itu. Jadi kalau ibu-ibu sholat masih merasa diganggu oleh setan, bersyukurlah. Berarti setan masih menganggap ibu-ibu musuh yang harus diganggu. Yang jadi masalah, sholat jarang, tiba-tiba sholat langsung khusyuk. Nah itu masalah. Kenapa masalah? Jangan-jangan setan bilang, mulai kapan tuh CS sholat? Nah, masalah itu. Jadi ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, kehusukan dalam sholat akan kita dapatkan melalui proses menjalankan sholat itu sendiri. Yang kedua yang lebih terpenting, sebahagian ulama berpendapat kehusukan sholat itu tidak hanya kita dapatkan ketika mendirikan sholat itu. Karena dari kalimat perintah dalam Al-Qur'annya saja mendirikan sholat, bukan melaksanakan sholat. Sebagian ulama berpendapat makna khusyuk dalam sholat tidak ketika hanya melakukannya, tetapi juga ada dimensi lain dari makna khusyuk dari sholat itu, yaitu kemampuan kita menerjemahkan nilai-nilai sholat itu dalam kehidupan. Maka dalam Al-Quran juga Allah katakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Sebahagian ulama melihat kegagalan dalam melaksanakan sholat itu adalah ketidakmampuan kita menerjemahkan sholat itu dalam kehidupan. Contoh, dalam sholat kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka, tapi fakta dalam kehidupan ada yang iyyaka na'budu wa ila dukun nas. Ibadahnya kepada Allah tapi minta tolongnya masih kepada dukun. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, Pak Ustadz, alhamdulillah enggak disingkat. Ustadz itu enggak boleh disingkat. Hati-hati ya, Bu. Ada kemarin yang ngasih pertanyaan disingkat. Dia manggilnya tat tat gitu. Bahaya itu, kelanjutannya enggak enak ya. Apalagi depannya Ustadz. Sat. Ada pertanyaan, bagaimana agar seseorang yang sudah muslim mendapat hidayah walaupun sudah sholat tapi masih melakukan yang dilarang oleh Allah, misalnya korupsi, maksiat, dan seterusnya. Pertama saya jawab dengan anekdot sederhana. Anekdot ini, jangan dicari hadisnya, nggak ketemu. Kemarin itu beritanya setan itu galau. Ya, setan galau. Kemudian malaikat datang nanya, setan kok sampean kok galau? Kata setan, malaikat bilangin sama Allah dong, saya mau resign jadi setan. Jadi mau mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai setan. Kata malaikat, kok Anda mau mengundurkan diri? Padahal kan Anda yang berjanji dengan Allah akan menggoda manusia sampai hari kiamat. Kata setan, saya amit-amit sama manusia sekarang, lebih setan daripada saya. Ya, jadi kata setan itu bukan lagi dia yang menggoda manusia,
tetapi sudah mulai tergoda oleh manusia. Itu kata setan, curhatnya sama malaikat, katanya. Biar saya enggak dosa, katanya. Kata siapa ya, enggak tahu katanya. Jadi ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, masih ada orang beriman, kemudian masih melakukan maksiat. Bagaimana masalahnya? Jadi yang masalah itu adalah kualitas keimanannya. Sama begini ibu-ibu sekalian, kalau kita analogikakan, Nabi Allah Adam alaihi salam itu dilempar Raja Namrud ke dalam kobaran api hanya dengan kalimat Allah, ya naru Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim keluar dari kobaran api itu dalam keadaan selamat, tidak terbakar sedikit pun, kan itu. Kira-kira ibu-ibu sekalian nanti pulang dari pengajian ini berani enggak untuk mempraktekkan baca ayat itu, kemudian bakarlah tangan ibu-ibu dengan api. Kira-kira apa yang terjadi? Padahal kalimatnya sama, sumbernya sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan kalimat itu keluar dari lisan siapa? Kalau kalimat itu keluar dari lisan orang yang saleh, kita percaya mungkin. Tapi kalau masalahnya kalimat itu keluar dari lisan orang yang imannya masih setengah-setengah, bahaya. Maka dalam ilmu otak-atik, namanya otak-atikmologi namanya. Lagi-lagi nggak ada hadisnya ini. Namanya juga otak-atikmologi. Orang Islam itu terbagi tiga, ibu-ibu sekalian. Yang pertama namanya muslimun mu'minun, orang Islam yang beriman. Yang kedua, ini agak mayoritas. Yang pertama tadi minoritas, yang mayoritas yang kedua namanya muslimun musiman. Ya. Ada musim mingguan, ada musim bulanan, ada musim tahunan. Yang paling parah kelompok yang ketiga itu namanya muslimun musingin. Jadi orang Islam yang hanya bisanya buat pusing orang lain. Hidup enggak mau sholat, mati minta disolatkan. Musingin, buat pusing. Kemarin tetangga saya, Bu, tetangga saya enggak pernah ke masjid. Sekali-kalinya ke masjid dia malah kebablasan. Malah depan imam dia. Harusnya kan di belakang imam. Dia depan imam. Akhirnya disolatkan. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau ada orang yang sudah beriman namun masih melakukan maksiat, berarti tidak menyatu antara iman dan Islamnya. Iman itu pengakuan, Islam itu pembuktian. Kalau ada orang beriman namun tidak berislam, itu pengakuan tanpa bukti. Ada orang berislam namun tidak beriman, dia merupakan pembuktian yang tidak akan mendapatkan pengakuan. Maka seluruh ayat yang memerintahkan beriman dalam Al-Quran, senantiasa Allah gandeng dengan kalimat wa'amilus salihat. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada Ustaz senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ustaz-ustaz senior, dan di antara mereka yang paling junior mungkin saya, karena mereka ini sudah melanglang buana sedangkan saya masih kuliah. Jadi harap maklum nanti di tengah jawaban saya ada yang salah, mohon diluruskan oleh asatid senior saya. Nah, ada pertanyaan, Ustaz, saya dan suami alhamdulillah sudah belajar sunnah. Hanya PR kami mengajak anak kami untuk ikutan sunnah. Maklum anak ABG, adakah doa untuk anak supaya ikutan sunnah? Syukran, Ustaz. Yang pertama, saya menerima pertanyaan yang ringan-ringan saja. Saya nggak terima pertanyaan yang berat, berat. Saya akan jawab semampunya, semoga Allah mudahkan lidah saya untuk menjawab. Bapak Ibu yang hormati Allah, pertama, hidayah sunnah itu adalah nikmat. Saya katakan nikmat.
nikmat setelah Islam. Artinya kita sudah berislam, Allah tunjukkan kita hidayah sunnah. Pertanyaannya di sini, adakah doa untuk anak supaya ikutan sunnah? Ya, doa ini sebenarnya Bu, doa untuk mendoakan orang lain agar dapat hidayah. Dan ini boleh-boleh saja. Kalau untuk teksnya menurut sunnah saya belum tahu, tapi dalam hal ini jika mendoakan orang lain untuk mengikuti hidayah sunnah atau hidayah berislam yang dengan yang benar, maka hal ini dibolehkan. Silakan ibu dengan doa bahasa apapun, insya Allah Allah paham. Ya. Dan nikmat ini ibu-ibu sekalian, nikmat yang orang lain belum dapat, mungkin banyak saudara kita yang belum dapat. Ada catatan khusus di sini. Jangan mentang-mentang kita sudah merasa di atas sunnah. Ini kebanyakan yang hari ini kalau saya lihat tersebar. Kita terlalu mengeksklusifkan diri kita dengan alasan saya ini ghuraba, saya ini yang diasingkan. Sejatinya kita yang mengasingkan diri dari saudara-saudara kita. Sehingga nanti jangan ada istilah ukhuwah casing, ibu-ibu sekalian. Apa ini ukhuwah casing? Ukhuwah casing itu orang yang berjenggot kita salamin, orang yang jilbabnya lebar yang bercadar kita salamin, orang yang celananya cingkrang kita salamin, tapi saudara kita yang muslim lain kita gak salam. Dan ini saya sudah temukan model kayak gini. Jangan ibu sekalian, jangan terlalu mengeksklusifkan diri kita dengan sebab katanya kita sudah ngaji sunnah. Bahkan anak ibu pun seperti itu. Bahkan saudara, bahkan ayah. Banyak kan orang tua kita mungkin gak banyak hadis seperti kita yang kita hafal. Tapi lihat kemuliaan orang tua kita. Jangan, wah berarti dia gak nyunah. Jangan seperti itu. Kemudian, hidayah ini karena lebih dulu Allah sapa kepada kita. Jadi jangan langsung melihat orang yang belum berjilbab lebar dengan pandangan, haza, ini orang kayaknya gak bakal bisa berjilbab lebar. Karena perlu diketahui umur dakwah itu masih lebih panjang dari umur kita. Bisa jadi hari ini kita ngasih tahu terus hidayatul irsyad, ya kita tugas kita kan ngasih tahu. Masalah hidayah itu taufik, nantinya akan Allah yang punya hak di situ. Maka saya jawab, adakah doa? Ada. Silahkan doa dengan seluruh permohonan ibu, tapi kalau untuk teksnya bagaimana sesuai sunnahnya saya belum dapatkan. Semoga nanti ada jawaban dari Ustaz. Kira-kira itu Bu. Catatan yang sangat penting lagi tadi, jangan terlalu mengeksklusifkan diri dengan sebab kita katanya sudah ngaji sunnah. Padahal halnya kalau kita berjilbab lebar, kemudian kita berjenggot dan lain sebagainya, kalau kita lebih manis lagi Bu, kita lebih santun lagi, itu akan mudah diterima oleh orang lain. Masa para suster-suster Nasrani itu, saya punya pengalaman di belakang rumah saya, RW saya itu Yayasan Franciscus. Ya, Yayasan Franciscus. Masa kalah sama mereka yang lebih santun? Jangan seperti itu Bu. Masa lebih manis banget senyumnya? Harusnya orang muslim harus lebih manis. Jadi jangan terlalu mengeksklusifkan diri dengan alasan kita sudah sunnah. Semoga anak ibu mendapat hidayah sunnah. Wallahualam bissawab. Satu aja ya Bu, karena senior, junior. Ini bab waris, saya masih bab toharah, saya belum nyampe. Ustaz, sejauh mana gibah yang dilarang? Apakah mengungkap kemungkaran seseorang itu termasuk gibah? Apa sejatinya gibah itu Bu? Kita harus tahu. Gibah itu apa definisinya? Zikruka akhoka bima yakrohu. Menyebutkan apa? Seseorang, aib seseorang, apa yang dia gak suka dengerin. Ya. Kalau menyebutkan kemungkaran di tengah manusia dengan sebab dengan niatan agar tidak lebih banyak orang yang tersesat misalkan. Hati-hati lagi-lagi dengan niat. Banyak orang yang melegalkan ghibah dengan alasan supaya orang tidak terjatuh dalam kerusakannya. Maka sampai sini saya jawab, selagi dia tidak suka kebaikannya disebutkan, keburukannya disebutkan, maka ini ghibah. Masalah sampai mana batasan dilarang jika dia berbuat kemungkaran,
semoga Ustaz-Ustaz bisa jawab. Kira-kira itu, saya takut berbohong atas nama Allah dan Rasul. Karena sekelas Imam Malik saja, Imam Darul Hijrah, ketika ditanya tentang beberapa masalah dari jauh oleh orang seorang pemuda, lantas Imam Malik bilang la adri. Sampai pemuda tadi protes, kok ente gak tahu? Ente kan imam. Ya bilang aja nanti ane gak tahu. Susah banget. Karena barang siapa yang berdosa berbohong atas nama Rasul akan disediakan tempat duduk dari api neraka, dan saya gak mau duduk di situ. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ustaz yang bisa tambahan tentang ghibah ini, Ustaz. Maghrib nih, kita persiapan sholat aja kali ya. Beberapa menit lagi nih, takut rombongan jalan agak lambat ya. Tapi yang pasti ini pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan seputar yang kita bahas insya Allah di kajian-kajian kita. Kita gak terlalu sulit, bisa sambil berjalan nanti. Malah saya lebih tekankan mengenai sholatnya ini. Karena prosesi perjalanan kita mungkin bisa 5 sampai 15 menit ke masjid. Sementara mungkin sholat maghrib tinggal 10 menit lagi ini. Iya, insya Allah mudah-mudahan secara umum bahasan-bahasan ini bisa dibahas nanti insya Allah di majlis ilmu kita di Al-Hujjah, di Al-Bina dan lainnya. Secara umum saya berharap mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang betul-betul mengerti bahwa Allah telah mudahkan dunia ini buat kita manusia. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihi nusyur. Sehingga akan dipertanggungjawabkan tentang semua survive kita di atas dunia ini. Mudah-mudahan jadi baiknya ya. Wallahu a'lam bishawab. Para satid, semoga Allah muliakan antum semua. Dan ini bisa menjadi sebuah awal ke depan. Bisa lebih baik lagi, kita bisa bersilaturahmi untuk saling memberikan masukan. Semoga Allah tanamkan kemuliaan buat kita insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup saja dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syadalah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.